begitu sayang kepada beliau. Yang satu sudah belum. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Sehat walafiat. Tapi banyak minta maaf kemarin kejebak macet. Tapi alhamdulillah rasa cinta tidak menurunkan semangat untuk bisa sama-sama kumpul kembali di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Sakir dan siapa ini? Semuanya tim-tim istana, ada Rian, ada Fahrul, ada Bilir, ada siapa nih? Dado. Satu lagi tuh yang pakai itu. Iya, Bilir. Ini ada juga. Oh, ini timnya Mustafa ini. Ali, kita akan kemana? Kita akan ke mana ikutin aja. Kita akan ke mana ikutin aja. Insyaallah. Kita akan silaturahmi Imam Besar Muhammad Rizik Shihab. Ya. Tahu di sana bisa video apa kagak, yang penting dari sini sudah ada videonya. Ya. Gitu aja enak ya. Bisa ada kan ada Bang Ali Basumbul. Gimana? Kir gimana Kir? Pokoknya berang-berang makan berkat berangkat. Ini nih. Legend kita ini Abdurrahman Ayub. Mau kemana bang? Dul. Ya. Baik. Ada Zainal juga. Ustaz Zainal. Ahlan wa sahlan. Semuanya kita mau ke rumah IB HRS Tamburan. Ini juga ada Haikal. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Abang Sukri. Ya. Nah, kita akan ke tempatnya kan ada berangkat ini Habib Gasin deh pakaian kita kemana? Insyaallah kita mau sebut nih. Oh. Nah, kita mau menuju IB ya, bersaudara Habib Hasan dan Habib Mustafa. Habib Hasan, oh ini urusannya semua akan berjalan dengan lancar bersama Habib Yusuf Gasin dan Habib Abdullah bin Jabbar Abu Bakar. Habib Mustafa, Mustafa dan kawan-kawan akan menuju Imam Besar Habib Rizik Shihab yang baru pulang dari Makkah Al Mukarramah. Nah, jadi antum semua harus siap-siap teriak lagi. Takbir! Takbir! Dikawal sama siapa nih? Saya Bambang. Bambang apa? Iya. Bambang Sudianto. Dari mana? Dari Jember Utara. Sekarang di mana Dina? Sekarang di Mabes Al Sumatera. Mabes? Di Mabes Angkatan Laut. Angkatan Laut. Iya. Bukan ini udara. Ah bukan. Oh. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk semua. Luar biasa. Amin ya. Nggak apa-apa kan disiarkan nih di YouTube? Nggak apa-apa. Oke. Insya Allah ini rombongan tuh terus mantap. Viral ini. Viralkan ya. Mau dihapus ke, mau kagak ke, viralkan saja. Benar tidak? Ya, ini Hasan. Oke. Berjamaah dulu bersama Habib Hasan bin Ja'far As-Saghab dan para habaib. Kita akan sholat zuhur berjamaah. Ngetar lu apa yang pecetel. Baik, jaga kesehatan, minum. Lu jangan ajarin orang yang pintar. Udah. Gitu namanya. Enggak apa-apa. Satu, dua. Jangan ajarin orang yang pintar. Itu ikhlas. Itu namanya apa maksudnya nih? Kasih miria. Kas. Lebih bang. Kan langsung main kan? Kasmira. Kasmir. Yang soang, listin, tulus. Satu, dua, tiga. Beb, namanya apa nih, Beb? Kasmira nih. Buat apa nih, Abdullah? Ini buat jaga kesehatan tuh. Imun nanti bisa. Kasmira. Kas. Kasmir. Yang soang, listin, tulus.
Satu, dua, tiga. Beb, namanya apa nih, Beb? Kalau mau sehat, minum aja, Pak. Imun booster, Beb. Ada sini buat imun booster. Oh, booster. Jadi, Habib disuruh minum Kasmira. Kasmira nih buat kesehatan tubuh. Karena anak kebegadang, dakwah nih malam, siang, pagi, sore. Makanya mau dicoba. Antum perlu coba. Rasanya gimana ya? Kalau mau sehat, minum aja itu. Imun booster, Beb. Ada sini buat imun booster. Oh, booster. Jadi, Habib disuruh minum Kasmira. Kasmira nih buat kesehatan tubuh. Karena anak kebegadang, dakwah nih malam, siang, pagi, sore. Makanya mau dicoba. Antum perlu coba. Rasanya gimana ya? Segar. Pokoknya lihat dampaknya nanti. Oke, saya mau minum terus. Kalau sekarang mau ke Habib Rizik, imam besar, oke? Ibu soalnya, saya konteksnya. Assalamualaikum pemirsa Habib Abdullah. Jangan lupa jaga kesehatan, biar tetap bisa ngaji terus. Kita harus jaga kesehatan, karena kalau nggak sehat mau ngaji susah. Jaga kesehatan pakai Kasmira Imun Booster. Cek Instagramnya @real.kasmira. Insyaallah kalau kita enggak ada acara kita langsung berangkat nih. Itu. Mana? Saya apa nih kita kumpul-kumpul kayak gini lagi? Mau kumpul. Siap. Antumnya jangan iya. Ini adalah perjalanan menuju Rizik Sihab sama Habib Ghassin dan di sana mobilnya Habib Hasan bin Ja'far Segap ada di depan. Insyaallah kita akan cari santap siang dulu, makan siang. Baru nanti kita berangkat ke rumah Imam Besar. Hari ini saya bersama Pak Haji siapa? Bang Ivan. Insyaallah kita ke mana? Amin. Berkah. Masyaallah, berkah. Berkah. Berkat doanya Habib Al-Qasim. Nah, yang ayam. Mandi ayam, mandi ayam. Ponakan ini Haji Lokman di Kemang. Haji Soba. Haji Soba. Jadi sama gua mah. Sama Mualim Sutri Haji Soba mah saudara. Jadi buyut saya sama nenek saya sama neneknya Haji Soba itu Haji Mani. Kemang tuh, Bib. Kemang itu Habib Ali Bungur, Bib. Nah, kalau ada masker. Luar biasa. Masker. Sultan. Masker mana? Ini yang di jalan. Kita akan berangkat menuju Kemang itu, Bib. Dengan Bang Ivan luar biasa berkah insyaallah. Ini kita doain semoga rezekinya tambah lancar, tambah berkah ganda buat semua umat ya. Amin. Baru masuk Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ini Haji kita dan saya baru masuk ke Islam tadi malam. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang penting jahitannya rapi. Tapi jahitan bakal rapi. Enggak. Bos, keren bos. Pak, tapi ini mundurin dulu biar bisa keluar dulu. Mundurin dua. Itu mundurin dulu. Biar mobil ini gak nyaman. Ya, sana bang. Si bos gede yang ting, nih. Tanah belakang, ambil dapat ambil. Nanti dilihat, kita tahu. Mas, aku keluar. Oh, aku depan ya.
Amin, insya Allah kita ini menuju. Wah, ya benar tuh, boleh. Kita akan menuju Imam Besar. Langsung tutup, ke jalan mana jalan? Habib Hasan. Jalan lagi bayar. Dan Habib Mustafa bin Jafar Singkah. Udah tutup aja dulu. Habib Gassin bin Jafar Singkah. Dan saya, insya Allah, semua dalam keadaan sehat dan lancar. Sudah tiba di kediaman, luar biasa nih tuh. Lu kita ingat waktu dia zaman di sudah tiba di kediaman. Luar biasa nih tuh. Gimana belakangan ya? Nanti dulu. Masker enggak? Masker. Sallu 'ala an-nabi. Sallu 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad sahbi ajma'in. Kita sayang beliau. Paman Ta'arofa pihak ikhtalak yang sudah tenang saat di alam dulu. Ketika jasad diciptakan ke alam dunia, kita cinta sama dia. Ada yang bercinta? Amin. Kemudian anak Kalimantan Barat, kemudian dari Sumatera, dari Aceh, kemudian dari Riau, dari Jambi, dari mana lagi? Aha, dari berbagai daerah Sumatera. Oh, dari Mekah ada juga nih. Dari Mekah, kemudian dari Kalimantan, saya Kalimantan Barat. Bang Karis, nah, Sumatera sudah cukup, Sulawesi, Makassar, Masya Allah, takbir. Kemudian Jawa Tengah, ada Jawa Tengah, selain Gus Duyuk, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makbar, Madura, Madura, ada yang Madura, paling banyak yang Madura, Masya Allah, ada. Anak orang Madura paling banyak, makanya sambutannya tadi dua, Habib Ali Zilkabili dan Gesu Orang Makmun sekaligus perwakilan orang Madura. Alhamdulillah. Nah, sebelum Al-Walid Habib Rizik, terakhir kita minta terakhir perwakilan dari Habaib, terakhir sambutan sedikit dari Habibanah Hasan di Jafar Segar. Mulai iman, Habib Harkat mulai iman. Jazakumullah. Salam takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan rasa alhamdulillah. Tak terasa sedih. Terima kasih, saya sudah bicara dengan beliau, saya akan jemput. Tapi umat begitu sayang kepada beliau. Jam 1 sudah belum. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tapi kan yang minta maaf kemarin kejebak macet. Tapi alhamdulillah rasa cinta tidak
menurunkan semangat untuk bisa sama-sama kumpul kembali di tempat ini guna melepas rindu. Sebelumnya mari kita selawat agar beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salam guru kami, Allah besar kami, Habib Muhammad Rizik Sihab. Saya tidak akan panjang lebar, saya hanya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita akan selalu di bendera beliau, takbir. Kita akan selalu bersama beliau, takbir. Dan sampai akhir hayat kita akan bela beliau, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibnu Hasan. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi جعل نبيه خاتم النبيين. الحمد لله. الحمد لله الذي يقول في حق سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahibai al-kiram, jazakumullahu khairan jazaa al-ihtimamikum al-jamil. Fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah nuqaddim lakum jami'an jazila al-syukri wa ahsana al-tabdiir. Sarftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna. Sarftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana wa yubarika lakum wa an yataqabbala ma fi niyatina ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ahibai al-kiram, pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya saya ingin menyampaikan ucapan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang telah meluangkan waktunya, yang telah menunjukkan kepeduliannya, yang telah memotivasi, mendorong umat untuk ikut serta yaitu di dalam penjemputan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para habaibnya, para kiainya, para ulamanya, dan kepada segenap umat Islam. Jazakumullahu khairal jaza. Nah baiklah ya ikhwan, di sini banyak sekali ada ulama, habaib, kiai yang hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tentu ada satu nama yang tidak boleh tidak saya sebut karena beliau adalah guru saya. Semenjak saya SD, SMP, SMA, saudara, semenjak saya kecil, di mana beliau, yaitu hadir dalam tabligh akbar atau ceramah,
di sekitar Kecamatan Tanah Adan, Abang ataupun yang lainnya, tidak pernah saya tidak hadir. Jadi dari saya kecil, saya dituntun oleh saya punya kakak, Sayyid Tahir bin Hamid Al-Hamid, hadir di setiap majelis, hadir di setiap tablik-tablik akhbar. Nah, salah satu yang tidak pernah kita tidak hadir di wilayah Kecamatan Tanah Abang dan sekitarnya, kalau ada tablik akhbar atau majelis-majelis ilmu, adalah majelis yang dihadiri oleh Saifuna, yaitu Al-Ustadzul Walid Kiai Haji Syukran Makmun. Allahu Ta'ala wa ta'ala. Jadi beliau guru saya, beliau orang tua saya, beliau yang selama ini tidak pernah lupa, bukan hanya sekedar mendoakan, tapi juga memberikan nasihat, masukan, dorongan, motivasi, dukungan. Kita doakan agar beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, begitu juga kita doakan kiai-kiai kita yang lainnya, habaib yang lainnya yang hadir di sini semua, maupun mereka yang belum sempat hadir, tapi mereka juga tidak kurang, yaitu kepeduliannya, bantuannya, doanya, zikirnya untuk kita semua. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, habaib kiram, setelah tadi kita dengarkan satu persatu sambutan demi sambutan yang disampaikan oleh para perwakilan dari berbagai daerah, maka yang ingin saya sampaikan pertama, dari kemarin sudah banyak sekali daerah yang mengundang saya, tapi belum ada yang saya terima satupun juga. Saya hanya katakan insya Allah dalam waktu dekat, secepat-cepatnya, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi